Iya. Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Telah terjadi penembakan di kantor MUI Gambir, Jakarta Pusat Tribuners hari ini pukul 11 siang tadi pada Selasa 2 Mei 2023 Tribuners. Nah, akibat penembakan tersebut diketahui 2 orang staf kantor MUI menjadi korban Tribuners. Nah, dikatakan di Tribuners awalnya penembak tersebut hendak bertemu dengan pimpinan dan sudah mengirimkan surat sebanyak 2 kali Tribuners. Mungkin karena marah Tribuners makanya dia pun langsung menembak padahal saat itu lagi rapat nih Tribuners. Tribuners, kamu simak dulu berita yang satu ini. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI disebut sempat mengirim surat kepada pimpinan MUI sebanyak 2 kali untuk meminta bertemu. Kata Wakil Ketua MUI Bidang Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Arif Fahrudin kepada wartawan, info yang bersangkutan atau pelaku pernah kirim surat bertemu pimpinan 2 kali, sekarang pengen ketemu. Gak sabar kali ya, kita lagi rapat semua. Rapat pimpinan jam 10 sampai jam 12, sambungnya. 2 orang staf MUI dikabarkan mengalami luka akibat menjadi korban penembakan yang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini, Selasa 2 Mei 2023 tadi. Adapun kedua korban luka saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Agung Manggarai, Jakarta Selatan. Arif menjelaskan bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi di area lobi kantor MUI Pusat Jalan Proklamasi Gambir, Jakarta Pusat pada saat pihaknya telah melakukan rapat pimpinan. Kejadian tersebut dikatakannya terjadi begitu cepat karena berlangsung secara tiba-tiba. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Twitter Facial Wash. Terlihat pintu kaca kantor MUI pecah dan serpihan kaca pun berserakan. Di foto lainnya memperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pria diduga pelaku tersebut tengah dibekuk. Dalam postingan tersebut disebutkan beberapa orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Tribuners, ternyata pelaku penembakan kantor MUI hari ini Tribuners merupakan seorang residivis Tribuners. Diketahui bahwa ia sempat dipenjara selama 5 bulan. Tribuners, kalau kamu punya tanggapan mengenai informasi yang satu ini, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu ya, jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching. Bye! Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku. Belum cabut aku. Nanti bunyi.